www.dw.com. Saya akan memperagakan membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan Macromedia Flash Professional 8 Action Script 2.0 mulai dari awal. Perhatikan, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat media dengan Macromedia Flash Professional 8 adalah mengaktifkan dulu aplikasi programnya. Kemudian klik Flash Document untuk membuat dokumen baru. Ya. Kemudian tentukan size-nya 550x400 pixel, ini adalah default-nya. Ini kita ubah agar ukurannya nanti pas kalau kita gunakan untuk presentasi dengan LCD proyektor, maka ukurannya akan saya ubah menjadi 800x600. Backgroundnya saya menghendaki hitam. Kemudian frame rate-nya saya ubah menjadi 24 untuk menyesuaikan dengan perkembangan flash yang terakhir, itu defaultnya bukan 12 fps tetapi 24 fps. Fps ini singkatan dari frame per second. Kemudian klik OK.